Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Libur, refreshing dulu ya. Oke, lihat jadwal bis. Bisnya itu arahnya dari sana itu sebelah kiri. Oke, kita nunggu teman-teman. Ada 6 orang. Iya, nyong atis tak. Mau kemana, Mas Tommy? Kita mau jalan-jalan. Bosan di rumah mulu, kerja-kerja mulu. Penting kita refreshing aja. Udah jalan-jalan keluar. Tujuan kemana ini, Bos? Banyak sih, banyak. Lambat. Terus apa lagi tadi? Aucan. Fokus, Aucan. Banyak kita. Ya seharian full mungkin kita hari ini kita sibuk banget. Cuaca hari ini gimana menurut kamu, Tom? Cuacanya bagus, cuma agak mendung-mendung dikit sih. Cuman enggak lah, paling kalaupun hujan ini cuma gerimis doang. Tapi ini termasuknya udah masuk musim dingin ya, Tom ya? Iya, kalau suhunya sih udah dingin. Menurut aku anginnya juga kencang banget kan. Perjalanan berapa menit ini, Mas Tommy? Kira-kira? Kemungkinan 20 sampai 30 menit ya? Enggak nyampe lah, biasanya 20 menit. Tapi ini tujuan pertama kita kan deket. Oh, paling iya. 15 menit udah nyampe. Syukur kalau segitu udah nyampe. Ini ngomong-ngomong, naik bisa apa ini? Ini Arifa. Ini kita pakai Arifa. Arifa itu itulah bis antar kota doang. Ya kalau di sini ya. Kan cuman untuk masalah walaupun di luar dingin kita masuk itu langsung hangat. Iya. Tapi enggak semuanya sih. Sama, ada yang kualitasnya bagus, kualitasnya enggak. Cuman kalau yang kali ini kita naikin itu lebih bagus lah. Cuman harganya lebih mahal. Ya enggak masalah. Tapi lebih mahalnya kalau di sini yang enggak jauh-jauh amat, orang cuman satu perak lah kembangannya, satu perak. Ini ngomong-ngomong kita ngomongnya kencengan enggak sih? Enggak, biasa di sini tuh udah biasa ngobrol kenceng tuh enggak apa-apa. Kan mungkin orang-orang sini dengarnya aneh gitu kan. Masa ya itu orang ngomong apaan gitu ya, kan. Ya maklum lah. Setiap orang asing ya terasa aneh. Iya, terasa dia aneh. Minoritas kita ya di sini. Iya. Minoritas tapi suka bikin gaduh. Oke, okay, kita sambung nanti kalau udah nyampe okay. Ya. Black, red, white. Mampir ke Aucan dulu, kita mau belanja-belanja kebutuhan ya, pokoknya refreshing ya, lah ya Mas Bro ya. Refreshing lah. Musim gugur. Sal ini bagus, ambillah. Kadiran libur apa jalan-jalan? Apa kadiran duit akeh? Makan dulu, cari makanan dulu. Los oregano. Barbecue.
Lover dead. Dari tadi. Gimana Mas Reza rasanya? Angel. Angel. Tapi enak ya? Mas Reza wong kertas sari ke. Ganteng teman. Nikmati aja. Kerja mana nikmati aja. Murung apa bae iki? Kan. Ya. Borong jaket lah untung bu. Habisin ya. Habisin dead. Kalau udah makan kenyang, lanjut lagi. Itu Mas Tommy lagi makan tuh bong semen. Oh jalan-jalan makan baik sih. Orang sengaja gitu jadi lagi makan gitu. Sengaja. Lumayan kena buat ngaca ya Dada. Buat ngaca loh. Oke, biasa kalau mampir Aucan kita cari masakan Indonesia lah paling enggak. Ini banyak Asia sini. Masakan Asia, bumbu-bumbu Asia banyak ini. Ayo, ada Mas Reza, Mas Dedi, Idris, Riki. Tom. Belanja orang lingkup orang apa? Iya, karena lagi fokus. Parfum, kita cari parfum. Oke, sayang. Parfum. Mandi mana nge?
liburan-liburan berangkat pagi pulang malam. Padang lalu ini anak-anak dari Bitkus. Main dari pagi sampai malam ini baru mau pulang. Kebiasaan. Tuh, Ricky udah naik duluan. On dolan yang lalu kak. Nutup. Sampai jam segini. Orang ngalem. On dolan saya dinamat kayak ayam. Ayam dilalu. Kok katanya balik sore bengi. Hasilnya sih sore, cuman kan matahari ini kunclupnya kayak cepet. Ya tapi mau gimana lagi, orang dari rumah gak ada belanjaan lagi. Gimana ntar ini? Gak usah mikirin belanjaan kayak emak-emak, sore kan kayak mama. Iya ntar kita makannya apa bos? Oh ngerantok ya, singirit, singkemi, kriket-kriket ayam, kriket kebek, kriket sosis, iya, aja kriket buya, ya, asin. Makanya, stok di kulkas sudah habis, kita mau makan apa? Cuma nasi doang, nggak punya. Kan udah banget kan, nggak bergizi. Jadi kita ini pulangnya telat, gara-gara kita kelamaan main, lupa waktu, akhirnya kayak gini. Ini sebenarnya nggak telat. Terus kita aja yang kelamaan. Lu aja yang malas. Sama aja. Udah capek. Mumpung libur atau nggak? Iya sih, nikmatin. Kita ya seenggaknya pikiran kita agak fresh lah ya, daripada yang kemarin kita kan jenuh. Sekarang kan udah agak fresh sedikit. Besok kerja lagi. Oh besok masih minggu ya? Besok malamnya ya? Besok malam kita kerja lagi. Nenek kan kelengar. Perjalanan pulang. Main dari paginya sampai malam. Kelakuannya Mas Tommy kan sukanya kelendangan ya. Kediran duit akeh apa?